Selamat datang di channel Evans Gamer. Kembali kita berjumpa ya kali ini. Maaf kalau mungkin request kalian lama aku bikin, karena memang banyak sekali kegiatan di luar. Kali ini aku ingin memberikan sebuah tips lagi bagi kalian ya. Tapi sebelumnya aku ingin bilang bahwa konten ini tidak disponsori oleh Supercell, oke? Oke, marilah kita menuju kontennya. Ini ada requestan dari Cah Jawa. Dia ingin request tentang konten membuat akun Supercell di game BBM. Akunnya pun juga dia supaya bikin pindah ya, bikin dua akun ya, kalau nggak salah ya. Konten cara bikin akun keseluruhan kedua katanya. Oke, kalau begitu kita akan mencoba memenuhi requestan dia ya, dari Cah Jawa tadi ya. Jadi sekarang kita berandai-andai, ini kita misalnya baru main game ya dan belum punya akun Supercell sama sekali. Oke. Okay. Oke, kita masukkan survei dulu sementara nih. Untuk tutorial ini kita skip dulu ya, karena kalian pasti sudah bisa lah mengetahui cara tutorialnya. Oke. Okay. Oke, kita skip langsung ke pengaturan ya setelah itu. Nah, lalu kita klik Supercell. Oke, klik berikutnya dan mulai. Oke, kita akan pilih daftar sekarang ya, karena belum ada akun. Contohnya begitulah. Oke, sekarang kita buat baru, kita klik lanjutkan. Pastikan kamu sudah bikin email ya. Tinggal masukkan email sekali lagi. Lalu tinggal klik daftar. Oke, selanjutnya kamu buka email ya dari kotak masuk emailmu untuk masukkan kode konfirmasinya. Setelah masuk kode, kita sudah selesai ya membuat satu akun. Oke, satu akun Supercell sudah terhubung. Sekarang saatnya kita bikin akun yang kedua. Oke, seperti biasa pengaturan langsung ke Supercell, klik yang panah ya. Terus kita pilih setelan, lalu pilih keluar, lalu pilih konfirmasi. Kita akan kembali ke halaman awal. Sekali lagi aku ingatkan ya, siapkan akun Gmail kalian. Akun Gmail, email ataupun itu biasanya Gmail sih ya kan. Lalu kita pilih lewati. Oke, kita lewati. Prosesnya sama aja seperti dari awal tadi ya. Kita mengulang lagi, lalu setelah itu terciptalah satu buah akun email. Nah, kita masuk dulu ke akun email yang ada. Lalu masukkan email kita, masukkan kode masuk ya seperti biasa. Kembali ke awal lagi, bikin kalau sudah punya dua akun. Sekarang kita bisa berpindah-pindah akun karena kita sudah punya dua akun. Jadi sekarang apakah kamu sudah paham? Nanti aku akan contohkan juga bagaimana kita harus berpindah-pindah akunnya caranya, biar mungkin kalian lebih paham lagi. Nanti aku kasih contoh lagi setelah ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya ke medsos kalian, agar channel ini makin terus berkembang dan makin baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita menuju menu utama dulu ya, ke beranda dulu. Kita akan mempersiapkan bagaimana caranya memindahkan dari akun satu ke akun yang kedua. Oke, seperti biasa kita masuk ke pengaturan lagi, bagian pojok kanan atas. Lalu setelah itu kita pilih tanda panah di sebelah Supercell itu ya. Oke, kemudian masuk ke setelan, pilih keluar, konfirmasi, dan kita akan keluar dari akun yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki akun yang kedua. Kita pilih Supercell ID, masukkan email mana yang mau kamu masukkan, akun yang kedua,
Nah, setelah itu ya tinggal komenkan saja lagi, karena kedua akun email itu sudah terdaftar di Supercell. Apa kalian sudah paham dengan penjelasanku ini? Jadi kalau kamu sudah punya dua akun, jadi tinggal klik-klik keluar konfirmasi, lalu pilih Supercell ID-nya yang mana akunmu, jadi tinggal pindah-pindah saja lagi, tidak perlu kode lagi. Tinggal klik-klik saja dan kita masuk ke beranda di akun yang kedua. Nah, ini dia contohnya ya. Oke, kalau kalian sudah paham, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Aku tunggu request kalian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.